Pasukan Bertindak Imunisasi COVID-19 Remaja CITFA sudah mengenal pasti 156 pusat pemberian vaksin PPV awam dan integrasi di seluruh negara untuk memberikan suntikan vaksin secara walk-in bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK Remaja. Pengerusinya Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata bagaimanapun pemberian vaksin secara walk-in kepada remaja ini hanya akan bermula pada Khamis ini. Katanya pelaksanaan kaedah walk-in berjadual akan dilakukan mengikut lokasi sekolah berhampiran dengan PPV yang dikenal pasti dan akan dilaksanakan mengikut giliran serta tarikh dan masa yang ditetapkan. Ada ya? Semua ada? Okey, siapa ya? Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Abang, kalau saya lepas vaksin saya rasa lapar ke, apa perlu saya buat? Nak tanya, cepat tanya je. Abang, kalau saya tiba-tiba lepas vaksin saya rasa lupa saya fail 21.